Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada. Salam hangat dari Agus youtuber Madiun. Channel ini menjadi tempat yang tepat untuk menemukan informasi seputar wisata, kuliner, dan berbagai pengetahuan seputar dunia youtuber. Baik, sebelum kita masuk ke dalam konten video kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jangan lupa juga memberikan like jika Anda menikmati konten-konten yang kami bagikan. Sebagai seorang YouTuber, pertanyaan seputar apakah rutinitas upload video dapat mempercepat peningkatan jumlah view atau subscribe merupakan hal yang umum. Sebagian besar instruktur YouTube atau para senior kita memang menyarankan untuk konsisten dalam mengunggah konten agar channel kita berkembang. Baik, sebelum itu kita dengarkan intro yang satu ini. Kemajuan sebuah channel tidak hanya ditentukan oleh frekuensi upload saja. Kualitas konten yang disajikan juga menjadi faktor penentu utama. Menyajikan konten yang bermanfaat, informatif, menarik, serta orisinal akan lebih menarik minat penonton. Berinteraksi dengan penonton melalui komentar atau live streaming juga dapat memperkuat hubungan antara YouTuber dan penonton. Selain itu, promosi video secara eksternal juga turut berperan dalam meningkatkan view dan subscriber. Memanfaatkan media sosial untuk membagikan video, mengikuti tren yang sedang populer, atau berkolaborasi dengan YouTuber lain juga dapat membantu menjangkau lebih banyak penonton. Baik sobat YouTuber dimanapun berada, kemajuan sebuah channel tidak hanya ditentukan oleh frekuensi upload saja. Namun, kualitas konten yang disajikan juga menjadi faktor penentu utama di dalam menyajikan konten yang bermanfaat, informatif, menarik, serta orisinal. Yang tentunya itu akan lebih menarik minat penonton. Berinteraksi dengan penonton melalui komentar atau live streaming juga dapat memperkuat hubungan antara YouTuber dengan penonton. Selain itu, promosi video secara eksternal juga turut berperan dalam meningkatkan view dan subscribe. Memanfaatkan media sosial untuk membagikan video, mengikuti tren yang sedang populer, dan berkolaborasi dengan YouTuber lain juga dapat membantu menjangkau lebih banyak penonton. Baik sobat ya, jadi itulah faktor-faktor yang menyebabkan dan yang menjadikan alasan
bahwa kita harus konsisten di dalam mengupload sebuah video. Jadi kalau kita simpulkan bahwa konsistensi dalam mengunggah video memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan channel. Namun, hal ini harus diiringi dengan kualitas konten yang baik, interaksi dengan penonton, serta usaha dalam melakukan promosi eksternal. Teruslah berkreasi, tetap konsisten, dan jangan ragu untuk berkolaborasi untuk memperluas jangkauan channel Anda. Terima kasih telah menonton, selamat menikmati konten-konten menarik dari Agus YouTuber.